Halo sahabat channel member, saya dari Bekasi ya. Alhamdulillah ini saya mau pijet refleksi di Chen Refleksi buat teman-teman yang ada di sekitar Purwokerto dan sekitarnya semuanya. Kalau ada keluhan pegel-pegel linu, keluhan macam-macam pokoknya berhubungan dengan pegel-pegel, silakan saja hubungi Chen Barber Watin. Pijetannya mantap epol, terpercaya, kualitas mendunia. Jangan lupa subscribe channel Barber Kuatin, like, subscribe dan komen. Oke guys, terima kasih. Nih bos Moko ini mau pijet. Oke. Palsunya masih kuat. Masih itu. Jangan terus pemirsa Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara berkesempatan sampai eksekusi di penjara Jakarta. 51 orang diikut dalam penggerbekan ini, beberapa di antaranya bahkan anak di bawah umur. Sebanyak 51 orang diikut oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Mereka adalah pekerja komersial dan pelaku usaha di sebuah kafe prostitusi di daerah Penjaringan Jakarta Utara. Mereka bersama dengan bunga namanya. Empat orang ini mereka klasifikasikan sebagai tersangka dalam bisnis haram ini. Juga polisi. Pasti pencet langsung di depan tahan. Apa kerjaan?
mereka memesan banyak pekerja seks. Sebenarnya Indonesia mengaku para wanita suami sebulan esy teman bang, kemudian juga kemudian teman dari patang kemudian dari teman dari kemudian juga kecil dan juga kecil biar 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 biar
Kebakaran menghanguskan sebuah kios tambal ban dan bensin eceran di
jalan hal mahir repot kebakaran juga sempat menyambar bantuan dan perpan di kota minyak dan terpindah ledakan untung perpan tidak ada kosong jumlah pemadam kebakaran dan 25 personil langsung dikerahkan ke lokasi. Ambulans sudah dikerahkan ke lokasi secara total ada 5 warga. Petugas dinas Polres Malang Kota juga langsung mengangkat olah tempat kejadian yang masih jauh kawasan di penyebab kebakaran. Di Malang Jawa Timur, Deni Wansyah Ayu melaporkan. Sebuah SPBU di Cicahem Bogor Jawa Barat hangus terbakar. Satu unit motor ikut ludes dalam kebakaran. Kebakaran di SPBU ini menjelang sangat cepat sehingga menghanguskan satu unit motor dan dua dispenser dalam SPBU. Pom bensin yang terletak di Jalan Raya Parung Cicahem Bogor Jawa Barat hangus dalam 45 menit. Api juga berasal dari salah satu motor milik konsumen saat hendak mengisi BBM. Tanpa disadari, tiba-tiba ada percikan api di bagian kabel yang terkelupas di pembakaran motor. Api langsung menyambar bagian motor dan menyambar pada mesin pompa pengisian BBM. Warga yang tengah aksi di belakangnya berhamburan, api motor yang sedang mengisi di tengah pembakaran. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan memeriksa beberapa petugas SPBU. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebagai jawaban, Bilal Hidayat, Aji melaporkan. Sebuah mobil minibus di jalur dan terbakar di Jalan Akso Suramadu, Madura, Jawa Tengah. Diduga terjadi menjadi penyebab mobil terbakar. Mobil ini hanya menjadi komponen pengguna jalan saat terbakar di Jalan Akso Suramadu, Madura, Jawa Tengah. Warga khawatir ledakan yang bersumber dari bahan bakar kendaraan, terlebih tidak adanya alat pemadam kebakaran di sekitar lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara mobil menghilang sesaat setelah kebakaran terjadi. Mobil Bemo Jetbus berhasil Bali ludes di lalat api saat ditinggal sopir untuk makan di jalur Pantura Kepulauan Banyu Putih di Subang, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Warga di Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo heboh lantaran mobil Bemo berwarna silver tiba-tiba terbakar di pinggir jalur Pantura Situbondo Banyuwangi, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan berupaya memadamkan api. Kebakaran bermula saat sopir berhenti untuk beristirahat dalam perjalanan pulang menuju Bali setelah mengantar pengemudi ke Surabaya. Namun naas, belum 5 menit ditinggal, mobil terbakar. Diduga hubungan pendek arus listrik menimbulkan percikan api. Dari Surabaya Oh, iya lah kita. Sekitar 30 menit, api yang membakar mobil
ini berhasil dipadamkan oleh sapi dan damkar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di lokasi kejadian macet. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, AIDNews. Kita ke informasi lain, Polresta Cibubur mewarnai aksi penggembokan kantor Kelurahan Cincana, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Warga juga menyerang tiga kantor sekretariat ormas yang diduga menjadi biang keladi penggembokan kelurahan. Layaknya sang surya.
ceritanya. Dengan alasan menjemput anak saya yang baru pulang dari Bali. Ya, dan juga ada beberapa hal yang disampaikan. Dia minta saya jadwalkan sama-sama untuk kita hari Jumat nanti akan hari ini. Kita dan MYD menjadi tersangka setelah polisi melakukan penyelidikan dan